Here they go forward, maybe for the last time. Beautiful work on the ball. Looking for this winning goal. In the chance. Well, that's an absolutely stunning strike. Well, they've got this late goal. And the opposition really impressed Norman. That could be the moment of the match. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome semua di video kita kali ini. Kita ada news terbaru daripada FIFA Mobile Vancouver Canada. Di bahagian Twitter, dorang sudah tweet, okay, tentang event baru kita nanti hari Jumaat. Event rivalries kita kira macam mati sudah, okay. Tidak sudah orang mau peduli ya, okay, event rivalries kita. Tapi kita ada event baru nanti hari Jumaat, yaitu group stage UCL, UEL dan juga UEFA Conference League. Ya, yes, okay, kad hijau. Dan tadi ia sudah post kita punya kad design memang cantik lebih lagi kad apa ini UEL, bukan UEL, apa ini Conference League tuh, yes, okay, yang hijau tuh, okay, versi 100 overall. Jadi maksudnya nanti kita ada apa ini 100 overall di bagian conference juga, guys, okay, di UEL dan juga UCL yang paling tinggi overall di UCL lah obviously, guys, okay. Jadi ya sudah keluarkan ke design dan mungkin event kita berlangsung selama 6 minggu juga, guys, okay? Sebab sepanjang group stage UCL, UEL dan juga Conference League, guys, okay? So nanti kita ada banyak play-play high overall juga yang akan keluar nanti di event baru kita nanti hari Jumaat, guys, okay? Jadi dilihat ya, kita punya card design cantik, guys, okay? cantik. Jadi tambah lagi nanti kita akan ada event side event lagi, mungkin event Halloween ataupun event Scream Team kita akan keluar juga, okay? Di season lalu kalau tidak silap kita ada Scream Team juga. Tetapi Scream Team tu ataupun event Halloween tu dah dicampurkan dengan festival-festival daripada luar negara lah, guys. Itu event Halloween juga daripada Mexico ya, dicampur di event Fall Festival kalau tidak silap. Fall Festival kalau aku tidak silap, guys. Okay. Lepas tu ada dicampur juga di Fall Festival tu ada top transfer, ada ultimate juga, ada Ronaldo 117 Ronaldo, aku masih ingat lagi, guys, okay? 117 Ronaldo, guys, tidak obat, guys, okay? Dan juga nanti selepas event UCL, event UEL dan juga Conference League kita nih, kemungkinan akan berlangsung selama 6 minggu lah, guys, okay? 6 minggu kita ada 42 hari, jadi Piala Dunia kita ada dalam 46 hari sahaja lagi, guys, okay? Nanti hari Jumat mungkin 45 kalau tak silap, guys, 45 hari, tidak pasti, guys, okay? Tapi kalau event triple kita ni dia berlangsung selama 42 hari 6 minggu kita, dan selepas tu mungkin kita akan beralih pergi ke Piala Dunia, event Piala Dunia, guys, dan juga side event kita Scream Team nanti Halloween akan keluar juga, guys. Jadi kita ada banyak event yang akan keluar nanti, banyak high overall yang akan keluar nanti. Apa jadi dengan market kita? Apa jadi dengan play-play high overall kita yang ada di Reverse ini? Mungkin akan jatuh juga nanti, guys, okay? Jatuh juga nanti bila keluar apa ini play-player daripada conference UEL dan juga UCL. Kalau ada banyak player yang keluar nanti, guys, dan juga mungkin kita akan perlukan supply yang boleh kita dapat sekarang ini di apa ini play-play daripada event rivalries ini, terutama sekali 90 overall plus nanti mungkin kita akan perlukan untuk buat exchange di event triple kita UEL, UCL dan juga Conference League ini nanti yang akan keluar nanti hari Jumaat, guys. Jadi prepare, okay, prepare awal-awal dan juga simpan gems kalau boleh simpan, okay. Di ada yang komen juga di video aku yang sebelum ni, bang, apa ni, mau ambil yang mana, mau beli yang mana, apa ini pemain retro jangan pakai, guys, okay, jangan pakai. Kalau boleh jangan bazir coins, okay, sebab next event ni besar ni, okay, event ni besar ni. Jadi kita tunggu saja, okay. Tapi kalau orang mau ultimate spend ataupun ultimate membeli belah, guys, okay, shopping nanti tunggu event Piala Dunia nanti yang akan keluar, guys. Sebab nanti event Piala Dunia mungkin kita akan ada banyak player yang memakai Joker Chemistry ataupun Wild Chemistry, guys, juga. Dan juga kita ada player-player yang high overall yang senang kita dapat daripada pack-pack ataupun daripada apa ini token yang nanti kita boleh gacha nanti di event Piala Dunia, guys, okay. Jadi itu saja di video kita kali ini, guys, okay. Info-info terbaru nanti akan keluar hari ini dan juga hari Jumaat nanti, guys, okay. Itu event baru kita, guys, okay. Triple treat, guys, okay. Triple treat dan juga Piala Dunia, Scream Team, okay. Banyak lagi, guys, okay. Banyak lagi. Mungkin side event kita ada yang baru lagi nanti ia akan keluarkan, okay. Tapi Halloween tu memang confirm sudah akan keluar nanti lah, guys, okay. Jadi tidak sabar,
Okay, mungkin berlangsung selama 42 hari lah. Sebab ini group stage. Aku sekarang ini mau cari striker yang mantap-mantap, guys. Okay, jadi korang boleh komen di bawah siapa apa ini prediction korang nanti high overall siapa yang paling tinggi nanti di UCL ataupun UEL ataupun Conference League kita, guys. Okay, jadi itu saja di video kita kali ini. Kalau korang ada mau tanya, komen saja di bawah macam biasa. Dan juga hari ini kita akan buat episode RTEG kita seperti biasa. Mungkin lambat sedikit aku upload, tapi insya Allah aku akan upload, guys. Okay, RTEG kita ketinggalan sudah. Okay, tapi tidak apa-apa, kita akan cuba post, ya. Okay, jadi itu sih di video kita kali ini. Kalau orang baru di channel ini, boleh subscribe dan juga like video ini. Stay safe, stay cool, stay awesome. This is boy Epic, sign out. Peace.